Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama channel Yaldi Ramdhani. Hari ini teman-teman aku mau bebat lagi. Ini bikin jalan. Kita bikin jalan pasar pikul untuk ngasir sawit ya teman-teman. Supaya Onda bisa masuk sini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman nih. Nah, sini kita bikin sini teman-teman. Ini kebetulan yang punya kebun ini terpaksa dilansir pakai orang, katanya dipikulin satu-satu. Kalau ada jalannya gini kan mungkin Honda bisa masuk katanya. Nah, ke sini teman-teman ya. Nah, ke sini teman-teman. Lah, kok ada Arman? Ini. Oke, teman-teman, kita jumpa Bang Arman di sini ya. Bang Arman ikut kerja. Kita mau merubahkan sawit itu, teman-teman. Oke teman-teman, mumpung masih pagi, langsung saja kita gas. Mudah-mudahan mesinnya tidak rewel. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulannya teman-teman, kata yang punya kebun nggak usah lebar-lebar kali, yang penting bisa pas untuk motor, untuk Honda bisa ngelansir lah gitu intinya. Dan ukurannya ini mungkin teman-teman kalau diukur mungkin 1,5 meter ya lah, itu sudah paling lebar ya teman-teman. Kita sih ngikutin aja ya teman-teman apa kata yang punya kebun, yang penting dibayar ya teman-teman dan rezeki selalu lancar, amin. Nah, jadi teman-teman seperti ini aja ya kita bikin. Nah, ini banyak juga teman-teman ya tunggulnya, tapi kita babat nggak usah terlalu kandas teman-teman ya. Yang terpenting kata yang punya kebun, yang terpenting bisa lewat motor. Itu kebetulan itu Mas Armannya, dia tukang buangi kayunya yang besar-besarnya teman-teman ya, karena kalau nggak dibuangin kayunya ya. Ah, itu teman-teman katanya. Oke teman-teman, mungkin kita lanjut.
Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya selesai juga. Dari sana kita sudah sampai juga tembus sini. Dan itu mentoknya sampai di situ ya teman-teman. Sampai di situ udah bisa masuk Honda. Honda motor maksudnya. Udah bisa masuk. Oke teman-teman, kita jalan. Nah, teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman kalau goyang-goyang. Soalnya kameranya susah diajak bener. Itu teman-teman ya, Bang Armannya. Dia tukang buangnya tunggul-tunggul kayunya, sangat banyak tunggul kayunya. Gini-gini kan kameranya. Udah. Kebetulan Bang Arman biasanya manen ya teman-teman, tapi sekarang dia lagi libur, katanya tangannya masih sakit, katanya kemeng, terus perutnya kram, jadi mungkin nggak kerja dulu. Oh, itu asam lambung mas bro. Nah, ayo kita ikutin teman-teman. Nah, ini udah panjang juga ya. Panjang, 25 meter. Lebih. Rata kok bikin tunggulnya. Iya, kayu keras ini. Ini teman-teman ya, tunggul yang tadi nih teman-teman nih. Banyak. Bukan tunggul nih, kayu besar ya, kayu hidup. Kayu hidup. Kalau kayu mati dia udah tumbang. Iya. Panjang juga udah sama ada 60 cm ya. Gara-gara mangkung. Iya, gara-gara mangkung. Udah cinta itu beli kaliku jadi udah luruskan susah. Ya tuh. Boleh juga. Jalan. Ya. Nah, tadi kita mulai dari sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman ya. Tadi kita mulai, udah sampai juga ke sana, teman-teman ya. Udah ke sana. Wah, udah panjang, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai sini saja. Karena ini durasinya sudah kepanjangan ya, teman-teman. Kuota teman-teman habis. Takut nanti kuota teman-teman habis. Ya. Dan sampai berjumpa kembali di video Yaldi Ramdhani liar berikutnya. Liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.